Setelah melahirkan anak pertama, Natasha Wilona memang belum pernah bertemu dengan Felicia Anielista. Sementara saat ini Felicia Anielista sedang hamil anak keduanya. Natasha Wilona baru bisa melihat anak Felicia Anielista pada acara gender reveal anak keduanya. Dilansir dari akun Instagram Natasha, dirinya mengunggah potret saat bersama Felicia Anielista, Kito Cesar dan Baby Graziella. Akhirnya Onti Wilo ketemu Baby Graziella, tulis Natasha Wilona. Dible untung ya mirip sama, udah tebak titik-titiknya apa haha, sambung Natasha. Momen tersebut diabadikan Natasha Wilona saat dirinya menghadiri acara gender reveal anak kedua Felicia Anielista. Hingga sang kakak Claresta Frederica mengomentari postingan Natasha Wilona. Mantap Bible, tulis Claresta Frederica. Sinilah, jawab Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, saat menghadiri acara gender reveal dirinya sempat diperan oleh Felicia Anielista. Kan katanya cuma acara gender reveal doang, ternyata pas sampai di sini malah launching produk dulu, kata Natasha Wilona. Namun kali ini tebakan Natasha Wilona akhirnya benar. Sejak dari rumah dirinya sudah punya feeling jika anak kedua Felicia Anielista berjenis kelamin perempuan. Tebakan aku sama kayak kakak aku deh, cewek-cewek dan ternyata benar. Makanya aku juga udah pakai baju pink-pink, kata Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, acara gender reveal anak kedua Hito Cesar dan Felicia Anielista sangat seru. Seru banget lah, seperti gayanya Feli seperti biasa, ujar Natasha Wilona. Dirinya juga senang karena akhirnya Felicia Anielista hamil anak kedua. Karena aku kan ngikutin dia dari zaman dulu banget, pas mereka lagi pacaran, tunangan, nikah, sampai gender reveal pertama dan kedua, kata Natasha Wilona. Dirinya juga turut bahagia melihat keluarga sahabatnya itu harmonis dan masih sos awet. Pasti terinspirasi tapi jangan tanya nikah kapan, berharap suatu hari nanti kalau misalnya menikah punya pasangan yang seperti itu, pungkas Natasha Wilona.